menjelajah medan off-road dengan sepeda motor Matic. Inilah aktivitas yang dilakukan hampir setiap akhir pekan oleh komunitas Bobox Racing Club. Meski punya image motor perkotaan dengan modifikasi, motor Matic juga bisa menjelajahi medan berlumpur atau berbatu. Meski masih punya kekurangan dibandingkan motor trail, Matic Trail juga punya kelebihan tersendiri. Kelebihannya yang pertama itu karena motor ini nggak ada transmisi, itu kan kita nggak cenderung nggak capek harus ngoper-ngoper gigi gitu. Yang kedua mungkin si motornya itu nggak terlalu tinggi. Kalau kekurangannya itu yang pertama yaitu kita nggak bisa trek yang terlalu ekstrim. Karena kenapa? Karena si motor Matic ini kan diameter bannya kecil. Terus yang kedua karena mesinnya itu posisinya di bawah, ketika ketemu jalur V, biasanya mengganjal gitu. Bobox Racing Club yang berasal dari Bandung, Jawa Barat awalnya muncul karena hobi yang sama bermotor ke pegunungan. Untuk bisa jelajahi medan off-road, suspensi, jenis ban, stang, dan mesin wajib dimodifikasi. Mungkin dapatnya motor sport, kayak Kawasaki Ninja. Mungkin dapatnya ini motor trail. Ini dapatnya mungkin joinan sama orang tuanya dapat Matic gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita ayo jalan ke atas, motor saya Matic gimana? Makanya muncullah ide di situ. Nah, Anda punya sepeda motor Matic tapi ingin menjelajah medan off-road? Kreativitas dari Bandung ini nampaknya mesti dicoba. Modifikasi sepeda motor Matic standar menjadi sepeda motor Matic Trail. Riza Kemala, Bugi Pramudia melaporkan untuk Net.